Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Betul, apa namanya, saya masuk di dalam ketika itu. Tidak ada satu orang pun yang mendata saya untuk mendapatkan masuk dalam daftar DTKS ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi ini memang kalau menurut saya, ya kan, saya hanya satu malam tadi malam ini. Tadi malam saya coba melihat aplikasi gitu kan, kelihatannya memang ada kesalahan. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.